Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku mau ngeliput ada yang lebaran ke rumah aku nih. Pia, Ijal, Arif dan Pipi ya. Jadi gimana keseruannya? Saksikan aja teman-teman. Check it out. 1 2 3 come on. Ya, alhamdulillah sudah nyampe. Ya. Datang-datang langsung metik jambu, guys. Itu jambunya. Itu jambunya, guys. Ini baru 2 biji nih. Cuma buka ada merah. Kombi pisau ya. Nah, ini sudah disambut dengan bakso buatan Pipi ya. Alhamdulillah. Cobain. Buka Pipi lebih ya. Ini ada Ija. Hai kamu. Nanti YouTube. Kita foto bareng ya. Nanti kamu nonton ya. Nontonnya di rumah. Rencana di sini mau kemana nih? Mau kemana aja di sini? Bang Agus sama Kawasan. Bang Hasan. Oh gitu. Sama rumah Reja. Reja. Oh iya Reja. Tetap datengin lah ya. Jalani. Oh iya, satu ngikut gak kelihatan itu belakangan. Aduh lagi di parah. Ya tadi jam 8 kurang udah jam 8 lewat udah datang. Kata dia, lama banget ya. Jam 8 baru jalan kata Ijal katanya. Kalau kata Pia sama Pipi lagi make up kali lama jadi kata gitu. Ini lama banget. Malu kan artis. Iya, kalau salah pun gue. Dia katanya itu ya, apa namanya nunggu ponya. Ponya aja baru bau. Mari katanya mau bareng rumah Nanang. Bisa. Aku jadi kemarin. Enggak ngabarin kali dari malam ya? Kagak ngabarin kalau lu datang hari Jumat. Kamis. Lah kan gue taunya katanya si Ijal pada mau kesorong mau si Bahtiar katanya si Arif. Iya mau kesorong gitu. Tapi emang belum kasih tahu waktunya. Katanya udah dengar hari itu. Lah Nana masak banyak tau. Iya karena gue pada mau datang akhirnya ya gue doang. Ya abis juga. Iya. Kastri ya. Gak. Kan dia kerja. Bang Yamil kerja. Ya gitu dia ke rumah sakit paginya. Bener bisa nyusul. Malah nggak enak sama ini. Ya langsung aja di Sambi ya. Soalnya katanya Pia belum nyarap. Jangan bisa. Matiin dulu kipas anginnya ntar kuahnya jadi anget. Apa-apa lah adem enak. Doain ya. Pagi-pagi udah ada bakso ya, ada yang jualan ya? Enggak bikin. Ya Allah. Barakallah. Doain ya, rumahnya masih jelek. Ih, rumah kayak gini mah. Insyaallah akhir tahun ini mau direnov, dinaikin ke atas. Dan di sini udah cukup. Enggak, belum kaitan gentengnya. Yang penting buat cari children. Ikan sambil jalan. Iya. Karena nanti rezekinya mengikuti. Amin. Ya, amin. Malam habis dibakar itu jadi lebaran tahun depan udah ada cicilannya. Amin ya Allah, amin. Ijal juga nyusul kita Ijal ya. Mas. Itu namanya konkeler. Mangga, Bang. Mangga enggak ada. Sirsaknya ditebang noh, sirsak noh. Ada yang mau bawa enggak batangnya? Itu nggak batangnya doang emang hidup. Hidup tuh batang sirsak. Itu nggak apa sirsak nggak di. Katanya Pak Mali kalau belakang rumah, depan rumah. Harusnya di belakang. Kalau lo belakang nggak bisa ya. Sekarang. Jadi gini pola pohon yang Pak Mali, paya, sirsak, sama apa gitu. Wah, paya tuh. Kan gue nungguin debua, sayang tapi. Kalau paya depan rumah katanya mitos ya nggak ngerti deh. Ya, itu ya walau alam sih nggak tahu deh makanya nggak jadi miara pohon paya itu pun ini aja deh kelor sama jambu dah jambu ini belinya dulu 45.000 depan rumah pena nunggu sendiri itu paya ambil lah bisa ini merah loh kalau dibuka ini ntar aku ambil pisau ya ambil pisau yang tolong yang pisau yang ini kayaknya merah deh langsung panas tuh nih buka ya pepe dulu nih gua tahu lo belum yang ambil pisau pisau mau merah Ini kalau matang kadang-kadang kan bisa di jus. Ih, Masya Allah. Ini masih mengkel. Iya, enakan mengkel kalau matang. Karena ini mengundang codot nih kalau pohon jambu ini. Tidak enggak ada penghuninya kan? Enggak ada.
Seger dong, cuci mau cuci dulu. Enggak usah. Enak enggak? Enak banget. Iya dong, lihat kemari. Aduh. Ini enggak asem. Cat, minum cat. Siapin kalau lebaran. Oke, dicobain dulu, Em. Rasa dibuka. Jal, jal batin lu juga bilanginnya. Terkuahnya enggak anget, enggak enak. Nah. Lagi yang enggak kena daging terus. Nah, gede banget yang itu nomor 3, yang. Oh, ai. Ini masih kurang dia. Harusnya kipas satu lagi. Lu enggak tahu di puncak. Ya udah, cenokin. Nah, makan nih. Waktu kemarin ke villa. Ngapa? Lah itu dia kipas saya nih nyalain. Saya kan dingin. Iya. Yeah. Tadi bagi dia enggak dingin kali. Orang kata gua kan di belakang. Lu asal di rumah nomor berapa berarti? Pakai AC. Gua 4 kali ya? Ini anjing. Eh, ya Allah. 2-2. Lu tahu enggak gua berapa itu? Kipas. Gua berapa? 28. Paling kecil 28. Beda lah. Saking mah bagus. 28. Ya kata gua 25 udah dingin banget, gua 27 kagak kuat sih. Enggak percaya. Gua 20. Bagus. Gua dry pakul. Dry pakul. Di dry. Cool. Cool. Eh gua 28 dry kalau lu enggak percaya. Dia enggak kuat, kalau saya kuat. Gua yang penting adem, enggak perlu dingin. Gua yang penting kagak gerah aja tidur. Ya udah ngomong-ngomong makan dulu itu. Nah, makan itu. Ya, kok bisa sendokin. Bisa udah gini sih. Nyetok, udah nyetok. Iya, nih, mau ke rumah. Lah gua tinggal nyalain kompor, masukin besonya. Kalau kasih nelpon mah enggak sia-sia kalau kagak nelpon. Lucunya marah. Sendok dong, sendok makannya dong. Kemarin habis kelin keluarganya dia kan enggak pitah ya. Habis tapita semua tuh si Rara semua ada yang ponak-ponak. Mari. Cingnas, mau ke rumah Cingnas sekalian katanya biar kagak bolak-balik. Ya udah datang aja. Agak pakai yang muda dong, yang tua semuanya pada datang. Wah, rame dong. Bingung ya. Rame. Udah gitu gue lebaran bareng ya. Nah, gue menyediain apa nih? Banyak banget orang, mana orang habis keliling ngapain ya? Lah, keluarga Pipi juga kemari. Kagak belum. Keluarga ponakan ku doang. Kalau dia kalau gue kan bonto trip. Oh iya. Oh, iya. Kalau dia iya, akhirnya apa? Sate ayam aja udah. Apa? Mie ayam 25 bungkus. Mie ayam langganan. Habis udah lapar kasihan, Ri. Kalau orang dari mana-mana kan kita aja lebaran keliling lapar. Itu dia mau nyobain sendokin, sendokin. Harus sendokin apa Mia? Itu laki lu sendokin tuh. Mie putih. Nih, mau pakai kerupuk tuh. Nih, Paye. Manis. Ya dong, lihat kemari. Ini apa? Oh, Nani enggak diajak ke situ ke rumah Abe Ujung. Oh, situ. Dia mau ke rumah ini ya, mau ke rumah Reja ntar. Paye, Pi, makan Pi. Udah sarapan aja. Dia pulang kerja. Ya Allah. Pas banget. Goreng sendiri. Goreng apaan? Nasi. Ya Allah. Makan. Eh dong, sendok dong. Ini cuma saninya doang. Pakai kuahnya enggak? Bagaimana? Pakai kuahnya saja, Sat. Kuahnya. Sama dong pakai kecap. Ayo pakai apa? Ambil, geser apa ya? Begitu ya. Yang ambil gunting yang buat itu buat saus. Gunting kecil. Saus ini ada rasa manis ya? Iya, gunting kecil. Yang kayak yang itu. Iya, ribis. Rasanya beda. Gunting kecil, gunting kecil. Pakai saus pakai ke kecelep. Sama mau ya, enggak dulu pernah ke sini ya yang dulu pernah numpang banyak pernah ke sini lebaran kemarin ya iya. Lebaran yang iya, apa nih makan dong rumahnya artis yang banyak apa sih ada orang bilang tahu katanya tahu tiap gang dia nengok mana ya, ya. Ada ketemu gangnya ini Isa mie apa keringnya aja mie goreng. Enggak ada mie goreng. Oh, mie kuning. Habis lebaran mampir ke bakso yang itu, Pi. Yang pinggir kali. Iya. Di lantai. Sama kemarin ke sana ya. Oh, kuenya di meja, Nak. Mana ada, Pak? Jual. Habis. Eh, kamu kok makan bakso, makan mie enggak pakai bakso? Kemarin. Mie-nya doang. Ya Yamin yang sukanya Yamin lovers. Mie ayam Yamin. Pakai bakso, Pak. Ya, gila lebaran, guys. Kemarin jadi makan numpang makan ini. Ya, enggak apa-apa. Kan nyobain. Lebaran pagi-pagi. Kagak. Apa lah? Emang begitu dia. Aduh ya. Nasi yang beda lagi. Ya Allah ya Allah. Raja kalau mau lebaran enggak mampet dia. Ini kerupuknya. Jadi nih kerupuknya. Ini kerupuk kulit nih, kerupuk kulit. Itu doyanan dia. Makan juga dong. Bagus. Dia habis makan. Dia habis makan. Tuh.
kamu. Katanya gini, lama banget sih tamu, perut aku lapar, aku makan duluan kan. Noh, koknya belum dibenahin ya. Katanya lama banget ini tamu, katanya pengen makan bareng katanya. Ya Allah. Kan jauh. Dia belum sarapan. Kamu udah? Ntar, aduh. Tadi mbak bayar di dapur. Tadi makan di dapur. Kan jauh kita. Tuh, perutnya tuh. Kok banyak inian sih? Uh-uh. Tadi kagak ada. Bikin sendiri nih. Bikinnya. Bikin kuahnya. Gue beli. Enak ya? Pagi-pagi. Bisa kayaknya rekomen buat jualan ya tahun depan. Jadi kalau dia tukang jualan pinggir jalan ya otaknya eh, sih. Enggak pakai dos ledri ya? Enggak ada dos ledri. Iya, lupa ke pasar. Enak kan ya? Kuahnya seger. Seger. Ya, pakai sambal kan seger ya. Kayak iya. Saus ya. Itu saus. Pos ini enak, saus manis itu blibis. Beda. Enak ya? Makan. Masyaallah. Alan makan lagi. Makan, makan, makan habisin. Kamu mau dijalan sekarang? Udah kali. Udah sini makan bakso nih. Ya. Cuman seadanya ya yang enggak ada. Kiki mau ke sini kemarin enggak jadi. Tawarin. Sakit. Si Opi kakinya. Kakinya katanya keseleo. Opi kepalipat. Habisin lo ya minyak tuh tanggung. Habisin biar kenyang. Masih ada itu baksonya nambah. Minyak kan? Lagi minyak. Tuh, nambah. Boleh? Nambah tuh baksonya habisin. Trip. Ya. Eh lu gagi gengsi banget trip makan. Malu-malu kucing ah. Habisin, habisin. Iyalah. Udah malu-malu lagi kayak dia lo. Ah, HP-nya. Anak gadget dia nih, gadget. Makan dulu baru main HP. Lagi salat Id ngambek mulu yang. Yang mana? Sama babanya. Kelakin. Apa jadi minta peci lah apalah mau berangkat katanya. Bapaknya digeblak apa? Dramanya banyak banget dia mau berangkat. Itu lebaran. Tator bahan tidur. Keliling lebaran lebaran di sana sama masih kita pertemuan kapan? Hari kan? Hal biasa kan? Kayaknya bulan Mei ya? Tahu kemarin sih diomongin sekitar bulan Mei awal atau akhir ya? Awal, akhir ya? Akhir kan ganti kan? Enggak minggu ketiga? Di rumah abang ya? Bang Jamil. Di rumah abang kan? Ya, itu kan kata arisannya hal yang biasa mah jangan sampai lewat sawal dan sawal. Oh jadi ya, acaranya nggak arisan? Enggak. Kalau di halal perkumpulan aja. Ngomong-ngomong masalah arisan. Yang pertama kapan gitu? Jadi yang masih ada tunggakan wajib ikut, tapi nanti dapetnya di akhir-akhir. Boleh. Yang agak-agak bermasalah tuh. Iya jangan diduluin. Jadi diduluin. Nanti, jadi ya, nanti pas berulang lagi. Pengocokan dia namanya di belakangin tapi yang bermasalah. Terus banget ya. Anjir ya. Mengganggu kan. Besok gue niatnya mau ke rumah Jamil. Tadi ke Jamil. Oh. Tadi Kasri. Rumah ibu juga sebelahan pakai hatiin tarantaran. Enggak. Bangun makanya. Bilang apa, Mak? Di rumah. Ini manggil apa ini? Itu kan Bu Pipi, masa Bu Pipi lagi? Kita kok dipanggil Bu Pipi? Mau jajan, Pi, calon anak. Ya, Mbak. Begitu. Itu namanya doa, Pi. Kayak kemarin. Kemarin. Begitu. Lu enggak tahu ya gua dari pertama. Udah, gua udah tahu sekarang. Makanya sekarang udah gua ikutin. Kemarin. Lu enggak tahu udah kemarin banyak banget kemarin. Udah. Dapat 2 juta dari. Kata. Mimpi cuma gua. Atau begini. Tipi gua kasih kok gua dapat. Mana ya? Calon anak katanya. Amin, tahun depan biar ada anaknya gitu. Jadi kayak orang ngasih. Gua ngomong gini, enak banget kalau pada punya anak. Gua ngeluarin 1 juta, tapi gua gak punya balikan. Kata dia gitu, lu mau punya anak 4 kata Jamil. Lu punya anak 4 Bang Jamil. Gua kalau lebaran pengen punya anak banyak rasanya. Gitu banyak kata dia gitu. Ay, gara-gara dia. Makan lu ada ya, Bia? Biru. Lu ada. Sekarang gue nih, sekarang gue ini kalau ngantri jadinya. Ya habis jadi tanaknya. Ada, bukan. Ya. Ada noh. Anak kali. Icat gitu jangan ambil papa. Bapak sih manggil-manggil mulu mau nete. Apa itu mau ke gereja. Mau gereja. Gereja. Eh, manggil Abang. Ya. Eh, manggil Abang. Reja-reja aja. Dia mah panas.
kemarin. Aa manggilnya. Gara-gara Ena itu, kemarin gue lebaran ke guru, ternyata dia ngambil ilmu dari teman-temannya. Yeah. Kemarin gue lebaran ke rumah guru, dapet kayak gue. Maya. Kemarin bagi, lagu terima, begini gue dikasih. Ya tapi emang udah dijatain, emang lu katanya. Ya Allah. Ya, ya. Lupa. Dia belum. Soalnya dia belum pertama, belum berkah, berkah. Semoga tahun depan udah pada gendong. Amin. Jadi, ada juga bi orang yang ibaratnya keliling, maaf ya, belum punya anak, bukan enggak punya anak, belum punya anak. Iya, kadang-kadang orang malas ya datang lembaran bareng-bareng. Oh, yang lempar anak dia enggak ya. Kita kan tahun depan dia semangat, wah, dia besok dapat nih, dapat duit lagi nih. Apa? Ayo. Oke, makasih ya udah datang. Wow, Dita banyak banget. Ica Dita banyak banget. Mau beli apaan kamu? Apa mau bu? Apa ibu? Tasan. Ih, males banget. Bunda boleh, apa aja boleh. Jangan nyanyi aja. Eh, saja. Ini Bu Pipin, kalau dipanggil Bu Pipin kan nengok. Si Rara anaknya manggil gue Nyai, dia demen manggil Longkong. Manggil gue Nyai. Awas berangga Bu Nyai, agak gue ketemu nengok. Nah ini, woi nambah. Udah bawa bawa bawa. Ini masih ada. Ini masih ada. Iya. Jangan, udah. Nih. Ah, gila lalu mati. Nih, kecap. Iya, anak apa masih mau makan, mau bangun aja. Iya, nama. Orang. Ini parah banget, bangun aja orang lagi pengen. Udah dicengin aja. Ntar buat di motor. Udah bangun. Alhamdulillah di doyan. Bawa. Eh iya, gue ini kagak ada. Tapi orang datang, orang bukan sambut, malah memetik. Enak ya, itu buasan Bunda Pipi, enak banget kan. Abisin ya. Abisin ya. Abisin. Main aja juga enggak apa-apa. Enak kan? Ela. Thank you. Dari yang masuk. Katanya ya Allah, sian banget. Ini ada. Ini ada lagi. Sandung pohon kelor. Suara tidur tadi di depan rumah bisik banget. Rumah sama sih bisik banget. Masuk ke rajim jalan kaki. Mau kemana? Mereka yang jauh. Hello. Jauh guys. Ntar kaki pada gempor. Dadah dulu. Dadah. Sama subrek. Like komennya. Like. Nanti ya, videonya seminggu lagi ya. Kapan di uploadnya nanti? Seminggu lagi nonton, seminggu lagi. Oke, terima kasih. Dadah. Jumpa lagi ya, makasih udah kedatangannya ya. Iya, Pi. Nanti udah bikin nontonnya di TV. Nonton TV ya. Oh, ada loh, anak kecil nambah loh. Nih, anak ini nambah nih. Iya. Nambah. Namanya mau pulang. Emaknya kagak pekang, bapaknya. Apanya nambah, jimanya. Iya kali nyendokin. Ya Allah. Untung dia ngomong, papa mau nambah umi. Ya, kalau kagak ngomong, ke bawah mimpi. Makasih ya. Ya, makasih, Pipi. Makasih ya. Ya. Makasih ya. Ya. Hati-hati. Hati-hati. Lah arisan. Albi halal. 4 tahun. Kasih ya. Tuh dia maunya ada di jalan dan makanannya begitu tuh ya. Begitu enak. Dadah Icat, Isan. Hati-hati. Salam. Assalamualaikum. Eva, mam bakso, anak bayi makan bakso, anak bayi makan bakso. Eva, siapa? Lapar Bu. Tidur apa guys? Hey. Mam
Mami gak diajak. Mami gak diajak. Kreatif. Bajunya sama warnanya. Kita kok sama bajunya? Kita sama bajunya. Tujuh lemon. Kita di pining ya, kacang ngumpet. Enak banget. Ada gula-gulanya. Abi gak diajak? Abi kamu gak ya? Baju merah lapar banget. Baju merah. Mam. Bacok. Agus. Kerja. Kerja. Udah. Sini aja tuh. Cobain dulu, dia kan sok-sokan enggak mau, cobain dulu. Kalau enggak suka baru. Suara kan males ah. Enggak mau nyobain. Suara Ken siapa? Pada rontok kayak itu rumah opik yang lama. Gampang doang, udah rontok. Bawa apa ya? Atasnya harus siram lagi pakai itu semen atasnya ada batu semennya harus rajin. Oh kalau rontok tipis kan apanya oh kalau rakin Nadia tadi pagi sih itu Pia datang sini Pia Ijal itu nggak itu si Pipi Novi ya mas iya Novi kok Pipi sakit. Kasih siapa? Hadiah. Udah mau lebaran. Dadah. Kiss bye. Semua. Dadah Luna. Eh kalau saya salah gimana dihitung? Ciumnya yang mana? Ah, jangan close. Jangan di pipi. Udah, sih udah. Sini udah. Udah. Stoknya gede, dua beli dua ki gede. Beli yang Konelo, kecil. Orang kan dia datang ngapu. Langsung hari itu juga habis. Kita makanya enggak pakai stok, udah kalau pengen baru. Dadah. Mana yang mukanya ya? Kan biasanya ada promo Bayon Gateway loh. Mana ya? Di Lulu. Mana yang mukanya ya? Makanya kalau ada promo Bayon Gateway. Dadah. Enggak apa-apa dikawin deh. Promo es krim dadah. Cing, kayo. Mana? Kalau beli es krim. Beli es krim yang malah kotak 50.000. Urin. Ya Allah. Stop aja. Oh, Haagen Dazs ya. Oh, iya, yang iya yang di bawah itu dekat sushi ya, dekat sushi. Oh, iya itu enggak tahu deh. Haagen Dazs. Iya. Enak. Mahal itu. Lagi enggak lihat-lihat dulu. Dalam ayamnya ya yang 10.000 itu yang biasa. Majuan Pek, Majuan Pek. Eh, lah. Mixue ada, Mixue. Tapi batuk. Dadah. Hati-hati ya. Sudah pulang tamunya jadi berkah ya kita menjamu tamu saat lebaran ini semoga kita jumpa lagi di lebaran tahun depan sehat walafiat panjang umurnya amin ya rabbal alamin cukup sekian dari aku ya nanti jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment subscribe dadah.